La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. Nabi sebut tentang 73 yang mana kulluha finnar illa wahidah, semua dalam neraka kecuali satu. Apa yang satu tu? Ma ana alaihi wa ashabi, jalan yang aku dan sahabat aku berada di atasnya. Ulama berbeza pendapat tentang hadis ni. Ada yang kata daif, kerana semua jalan dia tidak terlepas daripada kedaifan. Tetapi sebahagian ulama dia kata dak, walaupun ada, walaupun semua daif, tetapi kita kumpul-kumpul riwayat yang mana kumpulan riwayat itu memberikan hadis ini kekuatan. Dan maknanya pun sangat selari dengan realiti pada hari ini. 73 golongan tu masuk ramai lah, banyak golongan. Kita ada Syiah, kita ada Khawarij, kita ada Qadariyah, kita ada Jabariyah. Yang mana mereka itu keseluruhannya tidak berada di atas jalan Nabi. Kecuali Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang mana Ahlu Sunnah memegang sunnah. Dinamakan Ahlu Sunnah tu bila dia pegang sunnah. Dinamakan Ahlu Sunnah tu bila dia sayang kat sunnah. Dinamakan Ahli Sunnah tu bila dia sebar sunnah. Dinamakan Ahli Sunnah itu bila dia mengamalkan sunnah. Tapi kalau dia tak sayang sunnah, orang bagi sunnah kat dia, dia marah. Orang nak sebar sunnah, dia tak bagi. Kena nilai balik lah, aku ni Ahli Sunnah ke ahli lain? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa.